kita lagi di pasar Kebalen ya. Wis gak kangen welcome iki golek bayem. Nang ndi kok ndol bayem kok gak ada, guys. Bayem. Bayem atau sawi gitu loh. Sayur, Mas. Iya, sayur. Aku day one. Day one sahur pengennya yang gak ribet. Yang simple aja gitu loh. Mau belanja buat sahur, guys. Perutku sakit malah naik mobil-mobil ceper gini malah sahur. Bayang kuning rumah. Kok ada orang jual nih masih jam 12:30. Kurang pagi loh. Ya iyalah namanya penjual kalau pengen yang pagi banget di pasar Gadang. Pasti wis ready. Di sini belum ada yang ready. Berarti kita harus ke pasar Kedung Kandang nih kayaknya. Ini kalau emang enggak ada yang ready, kita nanti masaknya seadanya ya, guys. Iyalah, sahur pertama masak seadanya. Nah ini nggak ada yang jual loh, kasih tunjuk. Nggak ada yang jual mau masak sayur apa aja, apa nas? Ini tempe sama tahu ya? Iya tahu. Oh, tahu susu itu enak. Nah, ini coba beli sayur di sini ada nggak? Ya, itu ada. Sayur apa? Dengan bayam. Oh ini nggak ada bayam. Itu tahu. Itu bayam nggak ada. Tahu, telur wis sama mas. Buat sambel aja. Oh itu ada nas. Itu di bawah. Ini ada orang jual sayur itu. Nah, belum di dasar mas. Coba tanya mana penjualnya itu. Oke guys, turun kita belanja. Si mau tanya. Kalau nggak ada bayam sawi nggak apa-apa. Coba tanya. Nah, ini beli dua ikat aja. Dua ikat. Mana orangnya, Mas? Mi, di mana orangnya? Kurung teko. Jam 4 katanya. Ini guys ada tapi belum datang orangnya, kurung teko. Guys, marhaban ya Syahrul. Gimana ini, Mas? Cari ke pasar Kedung Kandang aja. Ayo, Don. Minta tolong, Bos. Karena di pasar Kebalen ya belum ready, kita ke Kedung Kandang. Buka, Nonas. Apa lagi, Bos? Sampai bareng-bareng. Aduh. Ini lanjut ke Kebalen, dan apa? Dung kandang di rumahnya ayah itu ya? Sebelumnya. Oh, di BNI itu ya? Iya. 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 Jam 11 wis ready nek ngono. Soalnya pasar Indo. Tahu enggak cerita di Surabaya di Malang pasarnya malam ya. Pasar Indo itu pasar buat anak. Pasar kecil-kecil beli. Buat belanja kecil-kecilan. Itu buat pasar kembang gak ready blas. Kayak Kebalen kulane ndek kono. Nah, kayak di Kedung Kandang ku kulane ndek kono. Kebalen tuh belinya di Kedung Kandang. Di Gadang. Di Gadang. Oh, nggak mau ya? Kurang ready, bang. Nggak apa-apa kalau ada orang jual ayam. Itu ayam nggak? Ciamet gorengan. Gorengan saya. Masa kita nggak ada? Nggak, kita nggak ada. Ini, Mas. Ya, lagi. Tuh, sayur nggak, Mas? Sayur apa? Pak, punya sayur apa? Coba tanya. Oke. Apa bisa ngolah? Pak, punya sayuran apa? Iya. Sayuran. Enggak
sayur apa nas? Sayur apa aja yang ada? Oh. Orangnya belum ada. Jam berapa orangnya, Pak? Aduh, jam 2 ada. Ya udah, makasih, Pak ya. Nur wa brio. Silent. Hari pertama sahur tidak sesuai dengan ekspektasi. Hari pertama sahur beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi aku masih berusaha mencari. Soalnya aku pengen tuh ada yang kuah gitu. Aku sayur apa aja bisa ngolah, yang penting sayur. Entah sawi, entah apa. Bisa ayam. Enak bayam, bayam segar, goreng telur. Kamu memang makannya di press. Kalau aku enggak, guys. Kalau aku lapar jam segini, ya lapar, makan terus tidur. Enggak harus pagi, enggak harus jam 3. Tapi kan namanya puasa ya, orang kita pasin. Kalau enggak jam 3 kayak kurang gimana gitu. Sebelah kiri gue, mas. Ke kanan nih gue, apa? Ujuk tahu gue. Pak punya sawi atau bayam enggak? Mas, dia tuh mati. Kalau ke gadang itu, kamu yang enggak mau berhenti-berhentinya nanti. Berhenti rame apa gimana, mas? Besar pasarnya. Besar banget. Itu sayur, kok. Ya orangnya. Itu bukan orangnya. Betul gedang. Hah? Betul gedang. Ya apa rek, sawar be gedang ae iki. Aduh. Masak telur sama mie. Mie telur. Penyintan. Jika ya memang jam segini ya. Siapa juga yang mau nunggu di sini? Tunggu, nunggu ayam, goreng ayam tok lu aku wis. Enggak punya ya, enggak punya. Bukan. Gubis. Yo, gubis wakil. Oh, itu di Bukrum. Iya, di Lauk Madura. Jadi tong
rawon, Mas. Rawon gak apa? Ya rawon, sego kuning, bu rumah. Yang bengkel yang cuning dekat rumah itu. Saur hari ini sabar saur 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 kikol situng petang rumah iya sa ya lagi kayak lo ya fak fak aduh pertama kali di sini. Ini gelombang 2. Gelombang 2. Beda. Biasanya sampai berapa gelombang, Mas? 6. Kalau sahur 6 gelombang. Enggak melok patrol, Le. Enggak melok patrol lah. Pas sahur. Tek-tek sahur. Ya kan sebab aku tetap tuh gede-gede lah. Yang ini ya anas gede-gede. Anas sopo? Ya kok kon ngene matron iki. Lho iya ra dik kene nek aku gede-gede arek iki terbang. Aku terbangan wis iki. Jadi saya ada di gelombang 3. Bu. Gelombang 3. Ah iman. Kontennya gak jadi masak ya gagal, gak sesuai ekspektasi. Ini mau beli rawon, katanya ini sih Madura, masakan Madura ya tuh. Niatnya sih mau masak tadi guys, tapi mau gimana lagi. Sayurnya belum ready di pasar, tadi udah di pasar, kayak ini gak ada. Ini gak tahu masih kemana, kesini dong. Mau beli rawon katanya. Aku baru pertama kali sahur pertama, puasa pertama di desanya orang, bukan Malang, di kota orang. Maksudnya bukan di rumah. Aku dari dulu kalau puasa ya pasti di rumah gitu. Mas yo, tahun kemarin aku main ke Malang, sebelum puasa aku main ke Malang pas tanggal 1 pulang. Emang tahun kemarin aku udah di sini, tapi pas apa ya, tanggal 1 pulang ke Madura. Kan kebanyakan sih tanggal 1 katanya, kalau orang rumah bilang itu cocokan. Kalau cocokan itu tanggal 1 pulang ke rumahnya sahur sama mama.
sama papa gitu. Ya, tapi mau gimana lagi guys? Ya gini deh, ya udah kita lanjut dulu mau beli makanan. Ternyata nggak jual guys. Warungnya tutup. Warungnya tutup. Lapor dari area itu dong. Ternyata ya apa yo? Mau sahur apa ini guys? Gak ada. Ya terpaksa lah makan seadanya. Aslinya sih aku sama Mas Dika suruh pulang tanggal satu awal puasa. Kamu gak pulang? Enggak Mas. Mas ya sama ibu ya suruh pulang juga, sama mama juga suruh pulang. Tapi aku milih gak pulang. Ya kataku ya sama aja sih. Masih di rumah sahur, di sini ya sahur. Tapi kan kata mama, kalau sahur pertama kalau mau pulang enggak apa-apa. Ya aku memilih enggak guys, ternyata ya aku pengen tahu sahur di desanya orang enggak apa gitu loh. Tadi sih enggak terlalu ingat rumah. Tapi pas sekarang kayak gini mau sahur jadi kangen mama gitu di rumah, pengen tradisi rumah. Pas edisi sahur di kampung kayak gini diinget rumah. Ya mau gimana lagi, ini udah jauh-jauh tutup ternyata. Soalnya masih awal puasa, mungkin orang kebanyakan apa, orang banyak pulang dan beli barang keluarga banyak, masih sahur bareng. Masuk di pasar ya gak ada orang jual, tadi sepi. Udah deh kita lanjut ke rumah, gak tahu mau sahur apa. Oke guys, jadi kita memutuskan untuk beli rawon di suatu warung. Ini emang buka puasa tok jam sampai jam segini. Bukanya tiap hari sampai malam. Emang sampai malam gak centong gak? Apa bro? Punya centong kasih dengan buka puasa tok kan sahur maksudku. Apa sih buka puasa tok katanya? Buka puasa bukannya pas puasa tok? Pas ya, puasa tok. Udah yuk makan. Ayo. Yaudah guys, aku mau sahur dulu guys. Ini kamu pertama ya Nas ya? Tahun pertama puasa di sahur di... Puasa ini? Sama sahur pertama di perantauan. Di perantauan. Oke, lanjut kita makan dulu ya guys.